ketumbar Orient. Terima kasih untuk anak sepupu dan saya. Saya mau ngetes. Di sini ada Kompas TV. Ada Kompas TV? Ada. Sudah ada yang melihat saya di TV? Orang seperti anak gak punya TV. Mana saya coba tes, mana fansnya Zawi? Fansnya Abun. Buat saya nervous. Sampai di sini cantik-cantik. Tapi sayang, saya sukanya sama sejenis. Sejenis kamu. Saya jomblo. Usia saya 29 tahun dan saya jomblo. 29 tahun. Tua ya. Rasanya kalau lihat cewek-cewek dikit ya, rasanya gatal. Gatalnya itu di sini. Tapi saya gak mau sembarangan milih pasangan hidup. Milih yang cantik butuh modal besar. Milih yang jelek gak doyan. Oh, nanti anak itu kayak gini, rusak-rusak gini ya. Saya mau menyanyikan lagu di sini yang selalu saya nyanyikan kalau saya stand up. Kita coba tes. Biar saya kelihatan gak lucu. Ulang lagi kan saya. Cuma ada di Pontianak. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu. Ya kamu, kamu sama cowokmu ya. Cowokmu followernya berapa?
Saya cuma iri. Ini 9 tahun jomblo. Saya tahu diri. Kacamu lebih ganteng. Tapi gak terkenal. Saya doakan Anda langgeng berantemnya. Saya ini merasakan hidup di kota dan di desa. Saya orang Jawa. Desa dan di kota itu beda. Kalau di kota usia 29 tahun itu gak nikah-nikah, itu artinya dia sibuk kerja. Kalau saya tinggal di desa, gak nikah-nikah itu jadi omongan orang. Omongan orang kantor, orang rumah, orang kantor yang dirumahkan. Siapa salah? Di desa itu nikah ribet, harus ada hitungannya. Namanya wetem. Pasangan cocok, wetem gak cocok. Pasangan cocok. Wetem penghulunya yang gak cocok. Pasangan cocok, wetem cocok, penghulu cocok. Agama tidak sama. So sweet. Giliran agamanya sama, kelaminnya juga sama. Saya di Suci 4 adalah peserta yang membawa biola. Karena saya waktu kecil diajari bapak saya main biola. Saya tanya ke bapak saya, kenapa sih aku harus belajar biola? Soalnya kamu tuh jelek. Aku kan anaknya bapak, berarti bapak jelek dong. Dancok ini. Bu, bapak mau dancok. Saya ketika belajar biola itu saya sama bapak saya dilatih tiap hari kan. Ini suaranya di rambut itu namanya tekniknya namanya vibrasi. Biar bisa begini saya tiap hari sama bapak saya itu begini terus. Saya itu bisa bertemu dengan anda-anda sekalian. Terima kasih. Dari viewer dan follower saya banyak. Saya yakin itu ada di antara anda-anda sekalian. Sekarang follower saya 253K. Saya janji saya gak akan sombong. Saya akan ke panti asuhan. Saya akan sombong di panti asuhan. Pontianak. Saya kesini tadi naik pesawat. Maskapai penerbangan itu seperti gadget. Setiap maskapai memiliki fitur-fitur dan keunggulan masing-masing. Lion Air, pramugarinya, roknya sobek. Dari segini sampai segini. Kalau ada
ada lomba Thomas Kapedia yang menang, lomba lari Citilink pakai stocking hitam, roknya sedengkul tapi ininya segini jenggotnya. BTR sopan pakai kebaya badai talinless, gak ada talinya kayak kemben itu, bayangnya itu transparan. Saya lihat sampai tembus ke bapak-bapak itu. Jadi 29 tahun jomblo itu menyiksa saya. Kalau orang Jawa itu biar cepat hamil ketularan, dia gendong anaknya orang biar cepat ketularan. Saya juga gitu. Akhirnya saya ngekos di kos-kosan rumah tangga biar ketularan. Kamu tak pacari loh. Saya ke kos-kosan rumah tangga. Tapi gak enaknya itu istrinya itu kalau jemur kalau jemur daleman itu di depan kamarnya. Saya sampai apa motifnya. Keluar pintu yang saya lihat, saya apa polanya? Polkadot pink, hijau pupus renda-renda. Belum lagi kalau malam hari, tembok sebelah kanan suaranya jeduk jeduk jeduk. Benerin dipan tapi kok malam. Tembok sebelah kiri suaranya ini kos-kosan apa Orien? Sampai akhirnya saya janji kalau nanti saya dapat pacar, saya akan menunjukkan ke orang-orang kalau ini pacar saya. Ya Twitter tak foto ini loh pacarku. Biar semua orang muntah. Saya janji saya buat yang so sweet pokoknya. Saya nyanyikan, saya mainkan biola. Jangan miming lagi loh mas. Bergetar rasa di dada saat kulihat dirimu. Apakah arti pandangan ini melepas panas bara? Pacarku bisa gak? Orang kayak saya ini susah loh, tiap hari harus pindah kota. Iya. Dan saya kalau jadi hanya perempuan yang punya toleransi tinggi yang mau pacaran sama saya. HP sering mati karena penerbangan. Saya pernah dekat dengan perempuan cewek di sini. Bukan ready loh ya. Ready lah, udah nanya-nanya saya. Itu aslinya Surabaya mana? Mau ngajak aku pulang, cie. Jadi butuh toleransi yang tinggi.
dan sampai akhirnya karena ketidaksabaran dia, akhirnya dia punya cowok. Dia punya cowok. Saya sudah mencoba meyakinkan kalau pola hidup saya itu pindah-pindah dan saya harus habis saya tidak bisa bunyi, nggak ada sinyal, saya matikan, kegiatan saya padat. Busuk hati kau. Saya sebenarnya itu sudah punya pacar dan sampai sebelum mau menikah pengennya, tapi sama bapaknya nggak boleh karena beda agama. Jadi agama saya itu rahasia, sampai nggak info bapaknya. Seandainya bapaknya di sini, saya pengen nyanyi buat bapaknya. Tapi bapaknya gak ada. Desa saya udah hilang lah itu. Membaca di Jawa itu orang-orang ternyata gak mau kalah. Kalau di taman mereka juga membaca, membaca situasi. Lengah dikit ciuman sama pohon. Itu saya didenda, didenda 500.000 gara-gara siaran di sini itu ada siaran entertainment for adult. Apa itu? Hiburan untuk dewasa.
saya klik, saya pencet. Pakai remote itu judulnya itu kayak reality show, judulnya tuh Girl Gonna Be Wild. Jadi cewek-cewek, acaranya reality show goes to kampus. Saya start, mbak-mbaknya itu ya gitu-gitu. Setelah langsung ada soundtracknya, mbaknya itu langsung ada I'm feeling sexy and besoknya saya dan mbak sibuk. Dan di sana itu gak ada orang toleran bertegur sapa gitu. Saya gak mau tinggal di sana. Saya gak mau tinggal di sana. Di sana tidak ada tahu tek. Makanya saya sekarang milih pulang dan tinggal di Indonesia. Di sini itu apa-apa mahal dan saya tetap bangga dengan di Indonesia. Melalui stand up comedy akhirnya saya itu sebelumnya saya guru, gaji saya itu 2.400.000, nyicil motor itu gak cukup dibantu ibu saya. Dan saya di sama bapak ibu saya, kamu harus berjuang jadi guru, kamu harus mendidik anak bangsa. Akhirnya saya ikut stand up dan saya harus keluar jadi guru. Ibu saya marah-marah karena cicilan motor kurang.